Puluhan ribu kendaraan meninggalkan Jakarta untuk merayakan Hari Lebaran Idul Fitri ke kampung halaman mulai Kamis hari ini, saudara. Akibatnya arus lalu lintas yang mengarah dari Jakarta ke Gerbang Tol Cikampek Utara juga mengalami kepadatan. Dari pantauan lokasi, semua gerbang tol Cikampek dibuka untuk kendaraan yang melakukan mudik Lebaran. Sementara yang mengarah ke Jakarta hanya sekitar enam gerbang tol saja yang kini beroperasi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara telah tersambung bersama dengan saya ada Miftahul Munir, wartawan Warta Kota yang akan memberikan informasi bagaimana pantauan terkini arus mudik di gerbang Tol Cikampek. Selamat sore Munir, silakan dengan pantauan Anda bagaimana kondisi terkini di gerbang Tol Cikampek? Baik, selamat sore Nila dan Tribuners. Bisa saya jelaskan, kondisi arus lalu lintas di gerbang Tol Cikampek utama ini pada pagi hari memang terjadi kepadatan karena ribu, puluhan ribu kendaraan Pemudik baik eh, yang menggunakan kendaraan pribadi ataupun bus eh, melintas di sana totalnya mencapai 22 ribu. Kemudian eh, pada pukul eh, 13 atau sekira pukul eh, 1 siang tadi itu aparat kepolisian menerapkan kontraflow eh, flow untuk eh, mengurai kepadatan kendaraan yang berada di gerbang tol Cikampek Utama. Sampai saat uh, sampai sore tadi, uh, gerbang tol Cikampek Utama masih terpantau ramai lancar. Tidak ada kepadatan arus lalu lintas, namun setelah melewati gerbang tol Cikampek Utama atau mengarah ke Palimanan, uh, tepatnya dari KM 370, itu terjadi kemacetan uh, cukup uh, panjang atau kepadatan kendaraan cukup panjang hingga sampai ke arah Palimanan. Dan tadi di kilometer 90 juga masih terlihat adanya kepadatan kendaraan yang mengarah ke berbagai kota di Pulau Jawa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.